apa yang boleh diusahakan untuk kes kebakaran hutan di Australia? Oh, jauh ni. Yang menyebabkan berbilion haiwan mati. Berapa mati? 480 juta. Kan lebih lah sekarang ni. Haiwan di Australia. Kalau 500 juta lebih mati. Tapi kita tuan-tuan, kita doa supaya selamat Australia. Dan saya suka apabila orang Islam keluar supaya kita mendoakan keselamatan Australia. Supaya tanda Islam memang mengharapkan keselamatan semua orang, walaupun bukan Islam. Selagi orang itu tidak memerangi dan memusuhi kita, kita mengharapkan kebaikan untuk dia. Kita harapkan kebaikan. Kita tadi, masjid kita ni ada dua orang daripada Holland datang. Holland mana? Orang katalah, tapi tak betul lah. Dia kata, good boy go to heaven, bad boy go to Holland. Tak betul ya. Tapi Holland, dia kayuh basikal. Daripada Holland, kayuh basikal sampai ke Perlis. 10 bulan dia kayuh. Lepas tu dia nak kayuh lagi sampai ke Singapura. Dari Singapura dia naik ke terbang, dia nak balik. Dia sampai Perlis, dia kata dia dengar azan calling for prayer. Jadi dia pun mai, dia masuk, dia duduk di situ doang masa kita sembahyang zuhur ni. Lepas sembahyang, saya pun masa nak masuk, saya main, tadi terlewat sikit, saya solat tu, lepas imam bagi salam apa semua, saya masa masuk tu saya nampak dia dah, saya lambai kat dia. Lepas tu saya sembang lah dengan dia. Dia bagi tahu, dia yang bagi tahu, kerana dia dengar azan tu dia datang. Dia nak tengoklah ada apa dalam masjid. Tapi bagus, masa saya tengok tu saya duk risau juga tadi. Kok mana ada jemaah kita yang terlebih hebat ke? Dia kata, "Eh, apa ni main masuk masjid ni?" Takut. Pasal tak mustahil. Hal yang sama saya pernah tengok berlaku di Masjid London. Saya nak pergi sembahyang, ada orang ni padahal dia duduk di London. Tapi yang larang tu bukan orang putih lah. Orang Pakistan ke apa. Dia tengok Mat Saleh pakai masuk, dia marah kat Mat Saleh tu. Nasib baiklah ada orang lain yang tolong ni. Marah kat dia balik. Apa yang saya marah kat dia? Dia kata pakai macam ni masuk masjid. Kalau dia pakai macam hang, dia mengucap dah lah. Mana? Apa ni? Dia datang. Kemudian kita sembang dia. Kemudian dia keluarlah lepas pada tu sembang. Saya kata nak ajak dia makan. Mungkin nampak dia macam dia sibuk ke apa. Saya kata masjid terbukalah, dia boleh datang bila-bila masa. Kerana manusia ni tuan-tuan, muazzin, tukang azan. Kadang-kadang tukang azan dia azan tu, dia bukan tahu berapa ramai orang nak main sembahyang tu. Bagi setiap yang mari solat itu, bagi orang yang azan dapat pahala. Banyaknya. Dengan syarat, dia kena ikhlas. Kadang-kadang kita main, "Wih, aku dah azan dah hari ni. Mana pergi tau, aku juga nak kena." Buat pergi lagi marah pula. Ada orang, masjid ni tak ada. Ni cerita masjid di Zimbabwe. Sini tak ada. Artinya, betapa nikmat manusia eh. Kadang-kadang Allah bagi kebaikan. Orang lantik kita jadi muazzin. Sama juga orang lantik kita jadi ustaz, jadi imam. Kebaikan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Satu hari dia pergi berjalan malam, dia khalifah. Dia berjalan tengok khemah-khemah. Ada satu khemah tu ada satu perempuan yang hampir nak bersalin. Jadi Umar tengok perempuan tu. Duduk dia kata, "Mahaluki, masya'luki, apa cerita engkau?" Ini adalah Al-Bidayah wa Nihayah Al-Imam Ibn Kathir sebut, "Apa keadaan engkau?" Dia kata, "Ana mra'atun ghariba wa laysa 'indi syai'.
Aku orang asing, aku tak ada apa kat aku. Makan tak ada. Sayyidina Umar sedih. Sebab dia, dia khalifah. Dia tengok orang luar mari makan tak ada. Nak bersalin pula. Dia pergi kepada isteri dia, Ummu Kulthum binti Ali. Ha? Ummu Kulthum binti Ali lah anak Sayyidina Ali yang kahwin dengan Umar. Oh, Syiah geram. Anak Ali kahwin dengan Umar, dia kata Umar kafir. Teratur akal dia apa? Tapi saya suka perkataan Umar kepada isterinya. Kata Umar, "Hal laki fi khairin?" Dalam riwayat, "Hal laki fi ajrin saqallahu ilaiki?" Adakah engkau mahu pada satu kebaikan yang Tuhan telah bawa kepadamu? Tuan-tuan, kadang-kadang ada kebaikan kita tak cari, Tuhan bawa mari di hadapan kita untuk kita melakukannya. Tiba-tiba kita tak mau buat. Saya tu ingatkan orang yang duduk mengajar Islam, yang kerja pejabat mufti, yang kerja pejabat agama, yang kerja di masjid. Orang lain buat NGO, buat macam-macam kerana nak khidmat agama. Kita Allah takdir pergi duduk dah tempat tu, tinggal nak khidmat je. Allah bagi peluang kita jumpa. Allah bawa kebaikan tu kepada kita. Sama lah juga apa-apa, kadang-kadang banyak kebaikan kita tak cari, dia datang kepada kita. Saqallahu ilaina, Tuhan bawa kepada kita. Artinya, kalau kita tak ambil yang Tuhan bawa tu, betapalah besar rasa salah kita. Sebab tu kita kena halus sebenarnya. Kadang-kadang banyak singgalan kehidupan kita. Kadang-kadang Allah kejut kita. Bukit lima Tuhan kejut kita. Sebab kita bangun tahajud, bangun solat. Kita kadang-kadang boleh tidur sikit lagi kot. Tidur-tidur masuk subuh. Betapa kita rasa bersalahnya dalam diri kita. Tadi Allah kejut kita, kita tak solat. Padahal dia jemput, bukan semua orang boleh bangun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Allah bagi keistimewaan. Merenggang lambung mereka daripada tempat tidur mereka, menyeru Tuhan mereka. Itu orang yang bangun tahajud. Dia jemput tadi. Macam satu orang kita jemput satu majlis yang hebat, kita tak pergi. Lepas tu orang pun pakat balik. Cerita dapat macam-macam. Allah tak, aku tak pergi. Lepas tu kita jumpa pula. Tuan jemput saya tak pergi, depa dapat menjanjikan saya tak dapat tuan. Kalau manusia dia akan marah. Dia kata apa? Oh, orang jemput lah buat sombong tu. Allah kadang-kadang takdirkan. Termasuk macam saya jugalah. Tuan-tuan juga mungkin macam saya lagi berat. Satu kedudukan yang Allah takdirkan, boleh untuk menyampaikan agama. Boleh untuk melakukan satu urusan. Saqallahu ilaina. Tuhan bawa mari ke kita. Tengoklah tuan-tuan, apa yang Tuhan telah bawa kepada kita, kepada kita daripada kebaikan, maka kita buatlah kebaikan itu. Balik pada yang Australia tadi tanya ni. Kita doa. Kerana Islam ni dia datang, dia reduce kematian. Hatta di medan perang dia tak boleh, dia tak membunuh. Wala taqtulul imra'atan wala wildan, nisa wala wildan. Jangan bunuh wanita, jangan bunuh kanak-kanak. Dalam riwayat, wala asifan, tukang kerja, tukang bagi makan kuda, tukang cuci, apa nama, tukang masak dalam medan perang tak boleh bunuh. Bunuh dalam medan perang. Punyalah agama nak elak. Padahal mereka main juga dengan medan tu, tapi tak usah bunuh lah. Apatah lagi orang di Australia dan seumpamanya. Kita kalau orang-orang tanya, buat status ke apa, kita doakan keselamatan mereka semua.